Pada bagian ini, kita akan berburu cendramata khas Labuan Bajo. Kopi Flores Manggarai. Dalam ajang Indonesia Cupping Contest tahun 2015, pecinta kopi speciality Indonesia menobatkan kopi ini sebagai kopi terbaik di Indonesia. Ikan cara. Ikan berbentuk pipih ini sepintas mirip ikan baronang. Ikan cara kering dan nasi hangat plus sambal sangat nikmat. Rebok Manggarai. Salah satu camilan yang terbuat dari tepung, jagung, atau beras cocok untuk teman kopi ataupun minum teh. Roti Kompiang pertama kali dicetuskan oleh Ki Ji Guang, disebut sebagai kue Guang Bing atau kue Guang Biang, yang akhirnya menjadi Kompiang atau Kompia. Songke Manggarai umumnya digunakan untuk acara adat, antara lain saat kenduri atau penti, membuka ladang atau randang, hingga saat musyawarah atau nempung. Motifnya beragam, ada motif sui, motif mata manuk, motif wila, dan sebagainya. Fungsi cendramata sebagai kenang-kenangan atau pengingat suatu momen. Juga untuk mengingatkan suatu tempat yang pernah kita kunjungi. Saat ini kita memasuki tempat pembelian cendramata di Pulau Komodo. Dipilih. Sayang anak,